Selamat siang pemirsa channel Eko Santo. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Di belakang saya ini adalah hall dari feeder KCCB yang ada di stasiun Cimahi. Saya akan coba untuk melihat di area ini dan progresnya apa saja yang bisa kita informasikan untuk pemirsa channel Eko Santo. Bagaimana pantauannya? Kita ikuti videonya. Saat ini saya sedang berada di stasiun kereta api Cimahi. Dan di sebelah barat dari stasiun ini ada feeder untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu di sisi bagian barat, dan ini lokasi untuk pembelian tiketnya. Di sini lokasi hall atau ruang tunggu untuk KA feeder KCCB. Nanti kita coba melihat-lihat di bagian dalamnya. Tampaknya saat ini memang semua sudah disiapkan sehingga tinggal difungsikan saja. Terlihat di pelataran depan nantinya untuk para penumpang kereta cepat bisa menggunakan stasiun feeder ini yang ada di Cimahi. Dan ini desain atau area bagian luarnya. Sangat rapi. Dan nantinya untuk tiketing bisa di beli di stasiun ini. Ini untuk loket tiketingnya. Dan setelah memiliki tiket bisa keluar nanti dari pintu ini. Dan menuju ke hall atau ke ruang tunggu. Di sini untuk pedestrian yang berkebutuhan khusus sudah ada. Dan di dalam tampaknya sudah ada mesin untuk tap tiket. Coba kita lihat mesin tapnya. Oh, ini teralang. Oke, saya coba untuk mendekat. Dan ini di bagian dalam ruang tunggu. Terlihat area untuk masuk untuk ke dalam, yaitu tiketing untuk di tap di atas ini yang ada tanda ini atau mesin tap ini, sehingga nantinya penumpang bisa masuk dengan mengetap di area ini.
jarak sudah sangat nyaman tentunya. Ini adalah feeder untuk kereta cepat di stasiun kereta api Cimahi. Nah, ini bagian dalamnya, nanti akan para penumpang mengetap di mesin tap ini, dan ini ruang tunggunya. Dan nantinya untuk para penumpang bisa keluar ke area atau ke peron kereta feedernya, sana nanti keluarnya dan menunggu kedatangan kereta feeder yang akan mengantar sampai ke stasiun Padalarang. Sangat bersih sekali. Saat ini saya berada di bagian dalam di area hall feeder ini. Posisi gedung ini berada di sisi bagian barat, dan di depan sini adalah area stasiun kereta apinya, dan ini nanti sebagai hall atau ruang tunggu bagi penumpang kereta cepat. Tempat di area ini sedang dibuat juga area peron. Tampaknya ada perluasan Cimahi ini. Nantinya informasinya akan ada dua pintu, di mana yang sebelah kanan ini adalah pintu selatan, dan ini nantinya pintu utara. Atau nanti informasinya juga yang selatan ini untuk jalur kereta lokal, dan yang sisi kanan ini untuk jarak jauh. Coba kita dekati area gedung hall-nya. Saat ini masih ada konstruksi, jadi ini dia fasilitasnya nanti. Posisinya ada di bagian dalam. Fasilitas kamar mandi, kamar kecil, ya, kamar kecil sudah tersedia. Nantinya para penumpang bisa keluar dan masuk melalui pintu ini. Dan bagi para penumpang yang akan naik, bisa naik dari jalur ini. Nantinya akan ada kereta feeder khusus. Dan saat ini sedang dibuat menjadi lebih cantik lagi. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Hati-hati jalur 2 dari arah barat. Masuk kereta api lokal Bandung Raya, tujuan akhir stasiun Cicalengka. Demikian update terkini dari hall stasiun feeder kereta cepat yang ada di Cimahi.
update selanjutnya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Terima kasih.